Okey, assalamualaikum. Hari ini Syawal yang kedua, kita akan pergi ke majlis pertunangan anak buah pak suami ni. Okey, ni dia. Barang-barang yang nak dibawa ke sana. Okey, kita berkumpul di rumahnya. Belah laki-laki. Okey, kita sambil tu kita beraya jugalah di rumahnya sambil kita nak pergi ke rumah pihak perempuan untuk majlis pertunangannya. Okey, masing-masing sibuklah membawa barang-barang untuk dibawa ke pihak perempuan sana. Ini selepas ada jamuan, kita ada makan bihun hari ini. Ada jamuan sikit, dah habis. Jadi kita sekarang nak bergerak lah. Pergi. Pergi. Tempat. Oh, apa tak pergi? Tak larat. Tunangan. Yalah. Masing-masing. Masing-masing. Biasa lah. Haji, abang pergi masuk dalam kereta tu. Belum lagi. Kita bawa ni ke sana. Ini dia sanak saudara. Cincin apa tu Zira? Ya, cincin. Usai ni dia cincin pertunangan yang akan disarungkan nanti. Comel. Ini dia. Yang ini siapa? Ini ada lagi barang. Pasti dia pisang. Dia pisang tu. Ha, ni lagi satu. Boyo. Nanti kita cantik. Eh, sini kejap. Benda sedap. Benda kejap. Ha, tengok. Roche, Roche. Borero. Malung buat ni. Jira. Maklong kita. Dah cantik ya. Cantik kan tengok nak. Tengok nak. Memangnya lawa. Kena aku nak pink ni. Ah, jom kita gerak pelan-pelan. No, nanti letak tangan perempuan tepat tangannya mana? Ha. Ambil tangan tak ada. Azira punya kena ambil. Dalam gambar ada baju tangan. Ambil Azira. Okey, sekarang kita dah sampai di rumah pihak ya perempuan ni. Kita nak apa nama majlis ni. Assalamualaikum dulu. Jadi kita sama-samalah. Kami datang ni bawa ajak besar ni. Sekarang ni kita di pekarangan rumahnya. Bawa ajak besar ni. Rombongan daripada lelaki nak datang meminang ataupun pertunangan yang sangat meriah ini. Jom kita ke dalam. Okey, sekarang majlis dah bermula. Dimulakan dengan kata-kata ucapan dari pihak bapa perempuan. Okey, sekarang ni kita masing-masing mengambil lah video-video dan foto-foto kenangan buat majlis yang sangat meriah ini. Okay, masing-masing sambil menunggulah apa yang ada ucapan-ucapan dan perjanjian-perjanjian yang akan berlakulah seterusnya daripada kedua-dua belah pihak. Okay, kita sambil-sambil tu kita bersilaturahimlah di hari raya yang sangat mulia ini. Dengan majlis yang sangat indah ini, kita mengeratkan lagi tali persaudaraan kita. Semoga ni.
dengan pertunangan ini. Mereka akan lebih bersemangat. Okey, ni dia masing-masing sedang mendengarlah apa-apa ucapan daripada pihak sana. Jadi kita sekarang kita nak mendengarlah sedikit pantun daripada pihak lelaki untuk pihak perempuan. Jom kita dengarkan pantun lucu yang daripada bapa sedara pihak lelaki. Jom kita dengar apa pantunnya. Kami datang hari ini mahu meminang, mahu meminang bunga di taman. Naik sepeda ke Bukit Rinjang. Baru nak kayu, baru nak kayuh pancit tayarnya. Hari ini kami datang nak pinjam, nak meminang, nak meminang apa syaratnya. Jadi kita pulang ni untuk berapa lama boleh pulang ni, kita mampu ni nak tahu berapa lama. Dekat ni lebih-lebih saya masuk daripada pihak lelaki. Ini sini ni disangkan dan memang mungkin saya perempuan ni gerak lelaki yang nak pulang ni pun dah berbicara. Jadi saya tu apa yang dikongsikan tu untuk mengusahakan benar ini. Dan selama setahun dan kalau satu tahun tu diperlukan akan datang balik lagi. Dan kalau ada masalah pula, kalau terlambat dan melambat juga, kita pun kita datang balik. Banyak yang penting yang berlaku. 70-an je tu. 70-an je tau. Mak, cium tangan mami dalam. Dalam je. Dah selesai semua acara. Sekarang ni kita menjamu selera pula dengan hidangan yang sedia ada ni. Okay, ayam masak merah, nasi minyak,
daging masak hitam dan nenas masak lemak. Mana ada labu nenas? Ulam-ulaman dan sambal belacan semua ada. Nampak pandai budak sangat labu menyelerakan hidangan hari ini. Pandai pula labu. Okey, ni dia ada labu. Disediakan juga di sini rendang, rendang daging, lemang, kuih pulut panggang dan di sini juga disediakan laksa. Laksa dia sangat sedap. Memang sedap. Ada juga ketiau goreng, bihun goreng di sebelahnya tu. Bermacam-macam air ada. Ada air mana ada? Sirap ada, air sasi ada. Adam. Ni dia Adam. Dan bagaimana? Dan cucu lagi seorang ni Atia. Di kampung. Ini dia cenderahati daripada pihak perempuan. Ada tart, ada dodol, ada brownies, ada coklat. Sangat cantik ubahan dia dengan pulut kuning. Ya, saya nak terus balik rumah. Ada baulu, kuih muih, buah-buahan. Terus balik rumah. Masing-masing bertukar cenderahati. Untuk kenangan bersama. Boleh bawa. Selamat bertunang buat Amirul. Okey, selamat bertunang buat dan Balkis. Semoga kekal hingga ke majlis yang besar nanti. Alhamdulillah, majlis selesai. Okey, kita bersurai okay, semua. Alhamdulillah, semuanya selamat. Semoga terus berpanjangan selaras rahim.